Halo semua, balik sama gue Leno. Oke, akhirnya gue bisa nyoba juga ini game ya, Dragon Nest 2 Evolution. Wow, dan ya sayang ini game sih belum versi global, alias ini game masih tahap tes, dan itu pun tahap tesnya itu masih di satu region doang, Filipina. Tapi untungnya, untuk bahasanya ini support bahasa Inggris ya. Dan gue lupa lagi sih, ini Dragon Nest yang mana, apakah gue pernah nyobain kah versi sebelumnya, entah itu versi bahasa Korea atau CN gitu, atau ini pertama kalinya gua nyoba gitu ya. Tapi kita coba aja Dragon Nest 2 Evolution ya. Yang pertama di sini ada Warrior. Oke, Warrior di sini untuk yang versi female-nya masih ke gembok ya. Kita bisa baca atributnya, terus juga ada Archer. Ada Archer juga di sini untuk male-nya, ini ke gembok. Ini yang female doang. Terus di sini ada Cleric. Nah, Cleric di sini bisa male, bisa female. Terus ada untuk Sorceress. Sorceress di sini hanya female saja. Tapi kalau untuk sekarang sepertinya gue bakal coba Warrior sih ya. Oke, kita bakal coba Warrior dulu. Next, dan oh my god, mulus edan. Oh, ini keren sih. By the way, ini kostumisasinya lebih daripada yang di PC kah? Wow banget. Yes, ini aja. Terus warnanya warna putih dan secondary color. Oke, seperti ini aja. Dan untuk matanya ya, gua matanya pengen, gua pengen yang ini ya. Untuk posisinya bisa dirubah. Ya ini cukup detail loh. Lalu di sini ada ya bentuk mukanya, dan di sini ada bibirnya kayak gini aja sih ya. Eye make up-nya kayak seperti ini aja. Dan untuk action-nya di sini ya kita bisa ngelihat. Terus juga untuk outfit-nya. Oke. Oh, ini Dragon Nest banget sih. Tapi ya kita langsung aja coba. Kita lihat dulu aja. Monolith-nya munen dasi yeollil geosimyo. Ini story-nya yang mana ya? Ini segenen myeolbangeul apdugo itta. Yeomungdeureun imi sesangeul ttoranjiman kedeureui yujineun. Bentar, tadi dua karakternya cewek loh, bukan cowok. Hanpyeon segeureul guhaneun yeolseoin seonjija Rose-neun eodume jamsipdeo tarakhago itta. Oke, okay, kok ada yang tahu ini ceritanya yang mana? Apakah setelah DN PC kah? Atau setelah DN Dragon Nest 2 gitu? Silahkan komen di bawah ya. Oh my god. Oke, okay, ini feel-nya DN PC sih. Oh, UI seperti ini, tombol ya. Oh my god. Oh, nice. Oke, okay, kita open chest di sini. Wow banget. Lagunya kenceng banget ini. Ini bisa ngelock si musuhnya ya. Wow. Dan untuk kameranya, oke, okay, bisa jauh seperti ini. Lawan bos kah? Oke. Okay. Wait. Bentar, ini bos yang why gue udah lawan bos ini lagi? Kita lock. Kalau nge-lock kameranya nggak ngikutin si musuhnya ya. Iya, kameranya nggak ikut jalan juga, nggak ikut move otomatis gitu. Woi, skill bossnya oke. Okay. Tapi ya masih gampang dihindari. Ada 10 bar tadi si bosnya. Satu bar lagi saudaranya. Oh, ini cutscene-nya bagus ya. Kalau ada yang tahu nih ceritanya yang mana ya, silahkan komen di bawah ya. Oh, mereka ngomong Korea. Merle. Bentar, gua kira oke, itu suara karakter guanya ya, Merle. Manggil Merle. Nah, ini suara Merle-nya nih. Gua kira suara Merle-nya cowok tadi. Wait, tuh sebentar, itu red dragon kah?
Oke. Caldero. Wah, musiknya nostalgia beneran. Oh my god. Oke, seperti ini UI-nya. UI-nya game mobile sih. Cuman ya masih ada lah feel untuk Dragon Nest-nya ya. Ya ini auto move ya. Untuk menuju quest-nya di sini auto move. By the way, gua yakin untuk battle-nya pun ini game ada autonya ya, tapi lihat ini. Oke, ada dummy. Oke, kita bisa gunakan dummy di sini. Oke, nice. Dan ya ini Irin. Cuman Irin-nya di sini Irin versi sopan. Dan di sini quest-nya go help defend Caldera. Tunggu sebentar. Ini kayak quest Dragon Nest. Yang Dragon Nest yang versi CN kemarin gua mainin atau yang World of Dragon Nest juga kayak gini kan quest-nya? Masih belum ada auto ya. Nah, kita ikutin dulu aja quest-nya. Nice. Langsung dapat banyak equipment dan juga kita langsung ke Forbidden Ground di sini. Oh wow. Tunggu, ini agak mirip sama World of Dragon Nest enggak sih? Yes. Musiknya fix target. By the way, di atasnya ada bintangnya ya. Jadi kita harus benar-benar cepet banget nyelesain ini quest atau ini dungeon si stage-nya biar bintang 3 ya. Dan gua dapat shockwave. Dan gua disuruh download resource-nya 1,5 giga lagi ya. Oke, downloadnya lumayan lama karena langsung di unzipping ya. Dan kalau misalnya kita itu bisa sih sambil download sambil mainin si gamenya, cuman jadi nge-lag gamenya. Dan ya sekali tadi versi dungeonnya di sini kita bisa ngalahin musuh-musuh di dungeon. Dan ya ini cukup banyak by the way, ada map pertama di sini, map kedua, ketiga, keempat, kelima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua, sebelas. Ya total ada 11 map ya. Dalam satu map ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 dungeon, wow banget. Tapi kita lanjut aja gameplaynya. Wait. Perasaan gue pernah, ini dejavu sih seriusan. Ini open world ya. Ini World of Dragonness bukan sih? Oh ya, game ini tuh untuk downloadnya gue pakai VPN Filipina ya. Itu buat ngakses ke Play Store-nya. Tapi ya di sini kita lihat menu skill-nya terlebih dahulu. Oke, di sini ada skill yang kita bisa learn, unless your potential blah blah, increase your power. Oke, dan ini level 8 ada Rising Slash, ada Aerial Evasion. Dan untuk skill-nya sekarang gue punya 15 poin ya. Dan di sini bisa di reset. Yang penting skillnya kita nggak bisa belikan ya, pakai diamond ya, nggak bisa ya. Ya tapi di sini kita langsung learn aja dan equip. Oke, di sini dan juga untuk class change previewnya, gua nggak tahu di level berapa ini, level 15 kan sama ya. Ada swordmaster dan juga mercenary di sini dan kita bisa ngelihat previewnya ya. Dan ini skillnya ya skill swordmaster. Dan untuk mercenary, gue di sini pengen mercenary sih kayaknya. Oke, dan di sini sudah mulai ada activity-nya ya. Ada daily-nya di sini, Seal Breaker, Solar Hall, Sign In, Gloria Arena, dan lain-lain. Ada banyak banget daily-nya, buset. Ada banyak banget. Terus juga di sini ada event solo-nya, Seal Breaker, Monster Codex. Dan ini ada team, ini guild ya. Dan sekarang gua harus menyelesaikan Shield Breaker terlebih dahulu. Oke, solo kita ke Shield Breaker. Oh. Oke, ini lawan musuh. Ah. Lawan satu boss doang sini ya. Kalau nggak salah. Buset. Ya ini harus main di HP sih ya. Biar kontrol kameranya gampang. Dan oke, pilih reward di sini, gue pilih yang tengah aja. Oke, dan akhirnya gue level 8. Progresnya cukup lama by the way. Dan di sini gue udah bisa punya mount. Terus sebentar, claim. Lah, gue bisa pilih yang warna putih kah? Tapi ya ini mountnya. Dan ini kumpulan mountnya. Dragoness banget. Yap. Oke, baru segini ya untuk mount-nya ya. Set mount, yes. Tapi ya sekarang kita balik ke Caldera. Bentar,
Kalau nggak salah tuh game ini tuh ada autonya ya, pasti ada autonya. Tapi seriusan, untuk menuju ke level 8 ini itu waktunya nggak bentar juga ya untuk ukuran game mobile. Tapi di level 10 gue udah bisa berubah job ya. Level 10 untuk event-event kayak event loginnya di sini sudah muncul ya. Oke, di sini gue dapet equipment baru, yes. Dan login kedua gue bakal dapet cute bunny ears. Wow banget kan? Tapi maksudnya gue ini pakai cutter cowok ya. Dan ini ada road success. Oke. Kalau misalnya kita beres semua quest-questnya, kita bakal dapat Vespa. Tapi yang ke-14 kah? Untuk mailnya, walaupun ini CBT tapi masih belum ada mail sama sekali. Untuk equipment di sini kita bisa ngeplusin si equipmentnya. Dan untuk achievement di sini cukup banyak yang bisa diklaim. Oh, seriusan? Gua langsung ke Saint Heaven dong sekarang. Tunggu, ini kayaknya untuk si playernya terlalu banyak, kayak 200 ya. Kayaknya 20 pun cukup ini. Tapi aku lihat di sini ada menu summon, tapi gua masih belum punya currency-nya dan redeems. Oke, ini kostum-kostumnya, ada sayap, ada battle pass-nya juga di sini. Dan ya, sekarang akhirnya kita change class trial terlebih dahulu. Oke, ini dia. Oh. Oh, gua lawan Flame Dragon kah? Ini trial change class sih, buset, level 10 loh ini. Nah. Oh my god. Okay. Barnya kayak monster biasa sih, cuma ada 10 biji tadi ya. Tunggu, potion. Wait, darah gue segitu lagi dong. Oke, ini seriusnya jangan barbar sih. Gue mir mau cut dong. Wait, gue mau cut. Oke, revive. Oke, 5 bar lagi. Nggak ada tempat berlindung atau apa kan? Nggak ada kan? Kita cuma kayak ngindarin-ngindarin si skill naganya kan? Wait. Oke. Why? Belum habis loh darahnya. Pindah tempat kah? Oh, menang. Oke, ya akhirnya change class. DPS. Kayaknya bakal banyak banget yang pilih Swordmaster dan gue pilih yang Mercenary ya. Ya, kita change class. Oke. Sudah kah? Oh. Sama Airin ya. Oke. Apakah ada perubahan setelah mercenary kah? Typhoon. Dan gue dapat axe, langsung aja kita equip. Yes. Bentar, untuk yang warriornya di sini free reset for. Oke. Free reset ya. Tapi untuk Typhoon ini kita bisa ngeliat previewnya. Oke, untuk Giant Bomb. By the way, kita Typhoon dulu aja. Yes. Dan kita masukin ke sini. Dan untuk normal attack-nya kita udah learn juga. Lalu kita lihat class change-nya. Yang kedua, di sini ada Barbarian atau Destroyer. Cuman ya kita coba aja. Untuk skill-nya. Untuk skill-nya masih baik yang Warrior sih. Tapi normal attack-nya ya keganti nih. Untuk skill ultinya kita coba. Oh my god. Oke, dan ya ini 3D. Oh, ada foto mode. Untuk kameranya juga ada, tapi bentar, gua masih belum ngeliat tombol auto di sini. Battle pass-nya di sini. Oke, udah ada yang bisa kita claim. Nah, ini dia summon ya. Oke, untuk menu summon kebuka di sini. Pet gacha ada Pandora Heart. Oh, oke. Free 10 kali. Nice. Kita langsung aja ngegacha di sini.
Oh. Wait a minute. Oh. Oke, go back. Terus aja gak dari rollnya. Dan kita summon ya. What? Deploy. By the way, di chat tuh banyak yang nanya auto attack. Gua gak tahu ini kayak yang gak ada auto attack-nya atau diilangin gitu atau emang belum ada ya si auto attack-nya ya. Kita skill ulti aja. Oke, okay, nice. Tapi ya untuk gameplay pertama sampai situ aja. Ntar kita lanjut ke gameplay kedua. Dan semoga di gameplay kedua kita bisa gacha-gacha. Dan ya gue sekarang masih masuk ke kayak si dungeon-dungeonnya ya. Tapi sekali lagi kok ada yang mau nyoba ini game. Ya ini game tuh masih region Filipina doang. Jadi kalau misalnya kalian mau ngakses ke Playstore-nya, tentu saja harus bikin email Filipina. Terus juga pakai VPN terlebih dahulu. Dan untuk APK-nya entah udah ada atau belum kalau untuk sekarang ya. Cuman kalau untuk DN-nya sendiri kayaknya gue pernah mainin yang Dragon Nest Mobile versi ini ya. Tapi asli itu benar-benar lupa ya. Cukup banyak ya untuk game Dragon Nest di mobile. Ya dari grafisnya bagus. Terus juga untuk feel-nya ini ya Dragon Nest PC cuman versi open world-nya. Untuk cutscene-cutscene juga bagus. Tapi untuk bahasanya ini ya, untuk ngomongnya masih bahasa Korea. Ya untungnya untuk teksnya bahasa Inggris sih. Lah buset dia dong. Tapi ini grafisnya mulus edan. Asli mulus edan ya. Oh. Harpinya kecil sekali yang merah itu. Oh, connecting. Ah, server maintenance. Ya, terus saja. Tapi ya inilah Dragon Nest 2 Evolution. Dan ya ini game keren, seriusan keren. Dan untungnya udah bahasa Inggris. Cuman ya, kalau suka video silahkan like. Kalau suka channel silahkan subscribe. Kalau saran dan kritik, silahkan komen di bawah. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.